Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satyaku Darmakan, Darmaku Baktikan, Salam Pramuka Kakak-kakak penegak yang Kak Amel cintai Kali ini Kak Amel akan menjelaskan tentang kegiatan Pramuka di basis SMK Bakti Mandiri Nah, Pramuka Basis SMK Bakti Mandiri beralamat di Jalan Cimuloid atas nomor 48, Bandung Nah, sekarang Kak Amel akan menjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pramuka SMK Bakti Mandiri ya Yang meliputi nama, tempat, anggota, dan waktu Nah, Kakak Penegak eh, yang Kak Amel cintai kalau di dalam kegiatan atau organisasi kesiswaan kita mengenal dengan namanya adalah OSIS ya. organisasi intra sekolah begitu ya. Di mana ada ketua OSIS begitu ya. Kemudian ada wakil sekretaris dan lain sebagainya ya. Ada kepengurusannya. Kalau di dalam pramuka, nah bukan OSIS namanya, tetapi namanya adalah ambalan. Nah, Ambalan SMK Bakti Mandiri ada dua ambalan, yaitu ambalan putra dan ambalan putri. Itu berbeda dengan OSIS. Kalau OSIS hanya satu, gitu ya, kepengurusannya tentu ada putra dan putri, ya, gitu bercampur tapi tidak terpisah, tapi di, di, di kepramukaan, begitu ya, untuk penegak ada dua ambalan yang terpisah, tapi tetap satu kesatuan, ya, yaitu untuk nama ambalan putra, nah gitu ya, namanya adalah Sunan Kalijaga Jaya. Dan untuk ambalan putri, namanya Sunan Ambukasih. Begitu ya, perbedaannya. Kemudian, dua-duanya tuh ya, Kalijaga Jaya, Sunan Kalijaga Jaya, dan Sunan Ambukasih, dua-duanya itu bertempat. ambalannya bertempat atau beralamat di Jalan Cimulit atas nomor 48 Kelurahan Cimulit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, begitu ya. Nah, sekarang anggota ambalan Sunan Kalijaga Jaya dan Sunan Kasih siapa? Yaitu adalah siswa-siswi SMK Bakti Mandiri yang telah terdaftar, gitu ya, yang resmi jadi e, siswa SMK Bakti Mandiri tentunya. Dan alumni sebagai dewan kehormatan begitu ya. Jadi di dalam pramuka tidak hanya e, siswa-siswi aktif yang ada di SMK saja. Tetapi yang sudah jadi alumni pun itu masih tergabung ke dalam e, gerakan pramuka begitu ya. Nah, itu nanti alumni ini e, akan masuk ke e, dewan kehormatan namanya. Baik, nah sekarang Ambalan Sunan Kalijaga Jaya maupun Sunan Ambukasi ini didirikan pada tanggal 14 Januari 2012. Pada saat itu hasil musyawarah ya, hasil musyawarah Mabigus dengan dengan ambalan pada waktu itu, yaitu pada tanggal 14 Januari 2012. Nah ini nah bertepatan dengan hari jadi Pramuka. Hari jadi Pramuka nasional ya secara nasional hari jadi pramuka nasional itu tanggal 14 Agustus begitu ya. Jadi setiap tanggal 14 Agustus selain kita memperingati hari pramuka nasional kita juga memperingati hari lahirnya Ambalan Basis SMK Bakti Mandiri. Begitu. Nah, kemudian eh aja tujuan gitu ya. Eh, tugas pokok dan fungsi. Nah untuk ajasnya tentu kita berajaskan Pancasila. Nah baik, sekarang Kak Amel akan menjelaskan tujuan. ya. Jadi gerakan pramuka ini bertujuan untuk apa sih? Yaitu untuk mendidik dan membina kaum muda Indonesia. Guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya. Begitu ya. Jadi e, bukan hanya nah dilatih Secara akademis, kognitif, secara akademis ya seperti di sekolah, tetapi lebih dari itu ya, mentalnya, moralnya, spiritnya, emosionalnya juga sosialnya ya, dan juga fisik. Nah, itu jadi banyak kegiatan-kegiatan pramuka yang melibatkan kegiatan fisik. Nah, menyenangkan ya, kemudian di sini ada. Tugas pokoknya, tugas pokok pramuka itu apa? Yaitu menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda, nah gitu ya, guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional. Nah, jadi tugas pokoknya adalah kita itu untuk mengisi kemerdekaan nasional dengan masuk ke ke, ke bidang kepramukaan itu artinya kita mengisi kemerdekaan nasional. Baik, sekarang ada fungsinya. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan sistem among dengan menerapkan prinsip dasar tertentu ya. Nah begini kakak-kakak. Gerakan pramuka ini kan tadi sebagai lembaga pendidikan non formal. Begitu, kalau sekolah itu lembaga pendidikan formal. Nah, ini lembaga pendidikan non formal. Begitu ya. Nah, di sini ada juga pengembangan generasi muda berlandaskan sistem among. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, apakah itu sistem among. Nah, di sini ada apa nih? Nah, ini ada. Nah, coba ya kita baca dulu. A, anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga e, Ambalan Sunan Kalijaga Jaya Sunan Ambu Kasih. Nah, kita punya gudep atau gugus depan. Ya. Nomor ini, nomor gudep ini terdaftar ya di kuaran begitu ya. Gugus depan kita 05031 itu untuk putra. Nah, hafalkan tuh ya nomor gudepnya ya. Nah, gugus depannya ya. Kemudian 05032 ini itu untuk putri silahkan hafalkan ya gudep kita nomor gudep kita SMK Bakti Mandirina ini apa ini nanti akan dijelaskan ya di slide berikutnya ya baik nah kakak-kakak eh, penegak ternyata yang tadi itu adalah batch ambalan ya ini ada dua nih ada dua batch ambalan ini mengandung filosofi tertentu ya, ada artinya. Baik, kita perjelas. Arti bentuk beige ambalan. Nah, yang pertama adalah delapan titik penjuru pada lambang ambalan melambangkan diartikan sebagai delapan titik arah mata angin. Nah, yang mana ini? Nah, ini yang di pinggir-pinggir yang warna kuning ini kan ini ada uh, bagian yang runcingnya. Nah, ini ada delapan titik, begitu ya? Nah, itu melambangkan apa katanya? Titik arah mata angin begitu ya, berarti gerakan pramuka itu ke seluruh penjuru. Maksudnya begitu, dua lingkaran tasbih melambangkan sesama anggota ambalan harus menjaga solidaritas dalam suatu lingkaran kekeluargaan. Mana ini lingkaran tasbih yang ini ya, yang bulat putih ini sama putra dan putri juga sama melambangkan solidaritas. 3 99 butir tasbih melambangkan Asmaul Husna. Yang mana ini? Nah, ini butir-butirnya ini, kalau dihitung ada 99 ini. Nah, 99 ini berarti Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik dari atau nama-nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama Nah, begitu. Apa saja 99 nama itu? Termasuk misalnya Ar-Rahman, Ar-Rohim, begitu ya. Nah, seperti itu. Nanti dibahas lebih lanjut nanti ya di SKU ya. Nah, nomor 4, api yang berkobar melambangkan semangat anggota ambalan yang selalu berkobar. Yang mana nih? Oh, yang ini, yang e, berwarna merah ini ya, begitu ya. E, apa filosofinya? Semangat baik nomor lima dua buah tunas kelapa melambangkan dua anggota pramuka putra dan putri yang berdiri tegak yang mana ini tunas kelapa nah kalau putra yang hijau yang hijau terang kalau yang putri yang warna e, coklat ini ya nah tunas kelapanya berdiri tegak ya seperti penegak begitu kemudian wosem nah nomor enam nah washam. apa itu wosem melambangkan lambang kepanduan dunia wosem sendiri itu adalah singkatan World of Scout Movement, ya, jadi organisasi kepanduan dunia, gitu ya, yang mana e, lambangnya ini yang warna ungu. E, karena warna ungu ya, wasm itu warnanya ungu, begitu putra dan putri pun sama, baik yang ketujuh, lambang bintang, melambangkan siap anggota ambalan harus selalu berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya, baik putra maupun putri, ya, jadi di sini tidak menyebutkan agamanya apa ya yang terpenting gitu yang terpenting anggota pramuka harus berpegang teguh kepada ketuhanan yang maha esa apapun agamanya baik nomor delapan nama Sunan Kalijaga Jaya dan Ambukasi adalah nama ambalan begitu nah ini ya tulisannya ya ya Sunan Kalijaga Jaya itu berarti nama Sunan Ambukasi begitu ya Baik, nomor 9. Nama SMK Bakti Mandiri adalah basis berdirinya ambalan, gitu ya. Nah, itu kan ada tulisannya di bawah ya, SMK Bakti Mandiri nah, itu berarti eh, organisasi yang menaunginya, gitu ya. Nah, sekarang arti warna beige ambalan. Tuh, ada ada warnanya ya. Kalau kuning artinya Nah, dua-duanya ini sama, kedewasaan, ya. Karena anggota penegak itu sudah memasuki usia dewasa awal ya. Nah, berarti kuning itu adalah kedewasaan. Hitam diartikan dengan istiqomah. Nah, ada yang tahu apa itu istiqomah? Istiqomah itu teguh. Begitu ya, teguh. Kalau punya pendirian itu teguh. Apalagi kalau pendiriannya benar, prinsipnya benar, teguh. Nah, berarti istiqomah. Kemudian merah diartikan dengan keberanian, gitu ya. Putih diartikan dengan kesucian, kemudian hijau diartikan dengan kesuburan. 6. Coklat muda ditujukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Begitu kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah baik, e, sekarang Kamel akan menjelaskan tentang pusaka ambalan. Apa itu pusaka? Seperti dalam e, namanya ya, pusaka itu adalah e, barang begitu ya tapi ingat bukan berarti barang ini e, disakralkan kemudian disucikan suci begitu bukan tetapi pusaka ini sebagai simbol begitu ya karena ada karena ada filosofi di balik e, pusaka itu paham ya nah pusaka ambalan untuk putra Sunan Kalijaga Jaya itu berbentuk sorban ya tahu apa itu sorban kalau kakak-kakak zaman sekarang jarang yang memakai sorban, yang putra sorban itu berguna e, bisa jadi untuk penutup kepala, begitu ya e, bisa juga e, untuk apa namanya e, semacam e, semacam apa semacam selendang, begitu ya e, tapi untuk putra baik yang untuk pusaka ambalan sunan e, kasih berbentuk selendang, begitu ya kalau selendang pasti paham lah ya putri ya bulan sekarang bendera ambalan. Nah, ambalan kita itu punya bendera. Begitu ya. Nah, satu, bendera ambalan Sunan Kalijaga Jaya berbentuk persegi panjang dengan panjang 120 cm dan lebar 80 cm. Nah, warnanya apa aja? Nah, ada hijau, merah, putih, kuning, hitam. Ada berapa tuh? 5 warna. Aduh, harus hafal nih ya kembali lagi hijau merah putih kuning dan hitam ini adalah uh, ada di di bed yang tadi ya uh, di bed yang tadi begitu jadi uh, warnanya uh, bukan warna apa uh, filosofinya filosofinya yang tadi ya yang tadi yang sudah dijelaskan nah, kemudian bagaimana yang untuk yang putri sama persis panjang gitu ya ukurannya sama warnanya nah tadi kan sesuai dengan bed ambalan ya coklat merah putih dan kuning nah begitu ya nah ini kita harus punya ambalan ini ya apa bendera rusputnya dan nanti akan dipasang ya dipasang si bendera ini ya untuk kegiatan-kegiatan pelantikan harus ada ini ya kiri dan kanan itu harus ada nah baik sekarang sandi ambalan nah sandi ambalan ini ya jadi setiap Ambalan punya kode nih, tapi bukan kode rahasia, begitu ya. Hanya, hanya uh, sandi ini <tuh> memang harus dihafal oleh setiap anggota. Nanti juga suka dibacakan ya sandi ambalan tuh, suka dibacakan dalam upacara latihan uh, sebelum uh, latihan pramuka ini dibacakannya di dalam upacara biasanya. Nah, sandi ambalan Sunan Kalijaga Jaya. Nah ini ya, kami adalah satu. Satu kesatuan, satu pendirian, satu harapan. Yakin dan teguh terhadap kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalin dan menjaga persaudaraan sesama manusia. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, tanpa membedakan asal daerah karena kita berdiri dalam dunia yang menawan dan kami akan bertahan karena kami satu kesatuan, yaitu Ambalan Sunan Kalijaga Jaya. Bagaimana untuk yang uh, Sunan Ambukasih yang putrinya ini sandinya. Sunan Ambukasih kami lembut bagaikan sutra, kami suci bagaikan kertas putih. Doa dan kasih sayang ada pada hati kami, teguh dalam pemikiran, setia dalam keputusan bersama melangkah mencapai tujuan. Begitu Kakak ya. Nah, sekarang ini ada kepengurusan dan masa bakti. Nah, seperti di dalam OSIS, ya, Kak, bahwa di dalam OSIS juga kan ada ketua, ada kemudian ada wakilnya, ada seksi-seksinya, begitu ya, seperti seksi eh, kerohanian, kemudian Humas, sekretaris, dan bendahara. Nah, di ambalan Pramuka pun ada, namun terbagi menjadi, nah, ini ya, yang pertama ada dewan kehormatan, eh, telah eh, Kak Amel sebutkan bahwa di dalam... Dewan Kehormatan itu terdiri dari anggota alumni. Alumni ya berarti eh, apa? Kakak-kakak penegak yang sudah lulus. Ya. Nah, di sini ini contoh ya. Ini kepengurusan tahun yang sudah lama nih ya. Ini ketuanya Septi, nah, Septi Kak Septi Aji Ramdhani, sekretarisnya Kak Bukhori, nah Almarogi, nah Kak Bukhori ini juga pernah pernah menjadi pelatih pramuka nih jadi pembina nih pernah jadi pembina putra nih, ya di basis SMK Bakti Mandiri. Nah ini anggota-anggotanya nah, banyak nih ada Suryaman ya halo kak Anggi Mega lestari Randi Budi Pratama halo kak Randi Ruswandi ya lagi Karodiana Rodiana, Kak Rodiah, Kalia, Juwita, dan Kak Ernawati, gitu ya ini dulu nih ke pengurusan tahun berapa ya mungkin sekitar tahun 2014 an ini mungkin ya kalau mis tidak salah oke kemudian di sini ada dewan ambalan sunan kalijaga jaya tentu tadi dewan putra dan dewan ambalan putri satu ambalan itu pasti mempunyai ketuanya namanya ketua dalam ambalan itu namanya adalah pradana ya itu ketua amalan namanya pradana ini pada zaman ini pradananya adalah anda sunarya halo kak anda nah, kalau kak anda menonton video ini nah, salam pramuka kak kemudian kerani nah kerani kerani itu sekretaris ya ini kak diki ramdhani wah ini udah lama nih, ya kak diki ramdhani sudah tidak di bandung kalau tidak salah halo kak diki kemudian juru adat Kak Septian, nah kalau Kak Septian e, sepertinya masih ada di Bandung ini. Kemudian juru uang, oh, sebelumnya tadi ya Kak Septian juru adat. Apa itu juru adat? Nah, nantilah dijelaskan ya lebih lanjutnya. Ya berarti orang juru adat itu adalah e, petugas e, yang mendisiplinkan anggota-anggota nah, pramuka begitu ya. Sekuritinya seperti begitu ya securitinya. Kemudian Juru uang, juru uang itu bendahara ya. Siapa ini Kak Fajar Elsam, halo Kak Fajar. Kak Fajar Elsam, kalau tidak salah uh, kuliah sudah lulus ya sekarang. Kemudian Ketua Sangga uh, atau disebut juga uh, pimpinan Sangga, Pinsa ya. Kalau kakak sih lebih suka menyebutnya Pinsa, pimpinan Sangga. Itu Kak Andre, Andre Permana. Halo Kak Andre, sepertinya Kak Andre ini masih ada di Bandung nih. Kemudian wakil ketua sangga. Nah, ada siapa ini? Andi Septiana. Nah, halo Kak Andi. Salam pramuka. Sukses ya. Nah, semoga sukses nih Kakak-kakak yang sudah eh uh, jadi alumni. Kemudian Dewan Ambalan Sunan Ambu Kasih. Siapa ini? Pradaninya ya. Pradana itu sebetulnya Pradana Putra dan uh, Pradana Putri. Cuma Kakak lebih suka menyebutnya Pradani ya, gitu ya. Siapa ini Pradani? Pada waktu itu adalah Kak Fitri Hartini. Salam pramuka ya Kak ya. Kak Fitri sudah menikah dan punya anak ini ya. Semoga sehat-sehat selalu. Kemudian Krani. Ya, untuk putri ada Delia Nurliani. Nah, Kak Delia ya. Masih di Bandung kalau tidak salah ya. Sudah punya eh, adik lucu nih. Kemudian juru adatnya Kak Sinta Dewi Safitri Halo Kak Sinta Ya sehat-sehat selalu Juru uangnya ini Kak Tiara Yuni Lestari Halo Kak Tiara Ini hafal semua ya kakak ya Ketua Sangga atau Pinsanya Kak Sintia Julianti Halo Kak Sintia Kemudian Wakil Ketua Sangganya ya, Wapinsanya Kak Martina Agustin ya. Nah ini kakak-kakak yang ini Insya Allah Kak Amel masih hafal ya, ini masih e, berteman di media sosial. Nah, e, harapannya harapan Kak Amel juga semua anggota-anggota pramuka ini baik yang alumni apalagi yang aktif ya. Nah ini masih terhubung, masih terhubung satu sama lain begitu karena pramuka itu adalah sebuah e, keluarga besar, big family. Nah, di sini masa bakti. Masa bakti pengurus ambalan adalah satu tahun, begitu ya. E, kemudian, kalaupun ada perubahan nanti akan, nah, pengangkatan ya, pengangkatan pengurus ini kapan? Nah, ini nanti akan kita e, mulai dulu e, dengan musyawarah, namanya mubal atau musba, musyawarah ambalan. Nah, di musyawarah ambalan itu akan e, menunjuk, akan menunjuk anggota-anggota baru begitu ya termasuk peradana peradani dan e, pembantu pembantunya <laughs> begitu ya akan ditunjuk sekaligus juga akan meminta pertanggungjawaban e, pengurus ambalan yang lama begitu nanti nah di pramuka itu seperti hajat besar itu ya musyawarah ambalan wah e, seru itu ya ada rapat ada game ada permainan lain sebagainya ada camping nah biasanya di musyawarah ambalan tuh e, kalau basis SMK Bakti Mandiri itu suka camping ya kemudian pelantikan dan pengukuhan begitu ya pelantikan di ambalan Sunan Kalijaga Jaya dan Sunan Ambukasi itu meliputi apa saja satu calon penegak nah maksudnya ada pelantikannya nah begitu ya nah ini kakak-kakak kelas 10 nah ini kan masa uh, masa tahun ajaran baru begitu ya. Nah, berarti kakak-kakak ini belum dilantik ini ya, belum dilantik menjadi penegak. Berarti kakak ini adalah termasuk ke dalam calon penegak kalau kelas 10 ya. Kemudian pelantikan itu adalah ambalan anggota, maksudnya anggota ambalan kepengurusan tadi harus ada pelantikan dan pengukuhan nanti ya. Uh, kemudian uh, siapa ini kalau yang melantik. Nah, yang melantik siapa? Kalau calon penegak. Calon penegak itu boleh yang melantik adalah pembinanya ya, pembina putra-putri. Tentu dengan nanti dengan di, uh, diketahui atau dihadiri dengan oleh Mabigus ya. Kepala sekolah itu Mabigus. Kemudian uh, ambalan pun sama. Ya, dilantik oleh Mabigusnya. Kemudian nah di sini ada pelantikan bantara atau laksana apa itu e, bantara atau laksana? Bantara, e, bantara atau laksana itu adalah e, se, nama pangkat, seperti di ketentaraan ada pangkat ya, e, letnan dari kopral dulu mungkin ya, dekopral gitu ya, ke letnan mayor, ke jenderal. Nah, begitu. Nah, di Pramuka pun ada bantara dan laksana, adalah dua e, tingkatan atau level kepangkatan ya, gitu ya kepangkatan dari penegak jadi ya pertama dulu bantara dulu jadi penegak bantara gitu ya dan juga lebih tinggi dari bantara adalah laksana nah contohnya yang kemarin yang eh, ada video eh, apa video perkenalan nah kahani itu sudah ada di eh, levelnya atau pangkatnya adalah penegak laksana nah, gitu ya kemudian kalau kak irfan yang kemarin perkenalan adalah penegak bantara. Begitu Kakak ya. Nah, di sini sudah banyak eh, tanda panah ini ya. Apakah ini? Ini adalah struktur organisasi pramuka basis SMK Bakti Mandiri. Di urutan yang teratas yaitu ada Mabigus atau Majelis Pembina Gugus ya. Biasanya kalau Mabigus ini dipegang oleh kepala sekolah ya. Di sini ada K. Amelia Nur SPD, ya. Kemudian ada pembina putra dan pembina putri. Pembina putra dipegang oleh K. Anotonahia atau K. Anton. Kemudian pembina putrinya dipegang oleh K. Amelia Nur, ya. Kalau begitu ini kok sama, e, gitu mau bigus dengan pembina putri. Nah, karena karena K. Ka Amel itu e, cinta kepada pramuka, ya sebelum ada pengganti dari pembina putrinya, nah, boleh dengan Kak Amel dulu. Tapi nanti kalau ada pembina putri yang e, istilahnya yang e, bertanggung jawab dan yang terpenting yang cinta kepada Pramuka tentu ya, e, nanti pembina putrinya akan e, mabigus tunjuk, begitu. Selanjutnya ada Kak Hani Prasetyo sebagai pelatih pramuka. Nah, di sini semuanya, Mabigus, pembina maupun pelatih ini bekerja sama untuk membina ambalan, ya. Ambalan itu ada dua, yaitu Putra Sunan Kalijaga Jaya, putrinya Sunan Ambukasi. Sunan Kalijaga Jaya juga punya ketua seperti OSIS, punya ketua OSIS untuk yang putra ada Pradana nah ini namanya Kak Daniel kemudian pradaninya ada Kak Rena Rahmawati nah kemudian Pradani ini dan Pradana ini mempunyai uh, apa namanya seksi seksi nah, petugas petugas khusus ya untuk membina dewan ambalan gitu ya ada krami sekretaris ada juru adat pemangku juru adat ya pemangku tata tertib ini ya. Kemudian ada juru uang, bendahara, ada pinsa, pimpinan sangga, dan ada wapinsa, nah, wakil pimpinan sangga. Nah ini untuk orang-orangnya, untuk kakak-kakak penegaknya, kerani, juru adat, juru uang, pinsa, dan wapinsa. Belum bisa tertuliskan di sini ya, <tuh> belum bisa tertuliskan di sini. Tapi nanti, nah nanti di musyawarah ambalan, siapa itu kerani, siapa itu juru adat, juru uang pinsa dan termasuk peradana juga ya akan dibentuk. Nah, akan dibentuk gitu ya. Ini berdasarkan bisa berdasarkan kesediaan. Nah, gitu ya. Kesediaan eh, kakak-kakaknya nah, atau dalam nanti pemilihan. Nah, begitu ya. seperti OSIS kan? OSIS pun juga ada pemilihan eh, OSIS dan ketua OSIS begitu ya. Dan seksi-seksinya. Ini pun sama, ini pun juga hasil pemilihan atau atau juga kesediaan dalam mengabdi. Nah inilah keluarga besar Pramuka Basis SMK Bakti Mandiri. Nah terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. So salam Pramuka. Bye.